Awal tahun 1930-an, misi SPD di wilayah Kepulauan Sunda Kecil, sebutan untuk wilayah Nusa Tenggara pada waktu itu, sedang berada dalam persoalan terkait sudah saatnyakah anak-anak pribumi yang akan menamatkan pendidikan mereka di seminari menengah dapat diterima ke dalam novisiat sebagai calon imam Serikat Sabda Allah. Pada waktu itu, misi SPD di Nusa Tenggara sedang berada di bawah penggembalaan misionaris Eropa yang mayoritas berkebangsaan Belanda dan Jerman. Sebuah pertanyaan besar muncul. Sudah layakkah orang-orang pribumi Nusa Tenggara dari generasi pertama dan kedua kekristenan di wilayah ini menjadi seorang biarawan dan calon imam dalam SPD? Sambil menunggu ketukan palu dan persetujuan dari Roma, SPD di Nusa Tenggara telah memutuskan untuk memulai saja langkah persiapan awal. Tokoh penting yang harus diingat dalam pengambilan keputusan ini adalah Pater Johannes Bauma, SPD, yang kala itu sedang menjabat sebagai pimpinan wilayah misi SPD di Nusa Tenggara yang berpusat di Ende. Tahun 1935, SPD Nusa Tenggara sudah mulai menerima calon-calon yang menamatkan pendidikan mereka dari Seminari Menengah Santo Johannes Brekmans Todabelu Mataloko untuk memulai masa novisiat di Rumah Tinggi Mataloko, sebab itulah bangunan bertingkat pertama dan termegah di wilayah Nusa Tenggara kala itu. Kini kita lebih mengenalnya dengan sebutan Kematabor Mataloko. Untuk diketahui, Seminari Menengah Santo Johannes Brekmans Todabelu sejatinya telah dirintis lebih dahulu pada tahun 1926 di Kampung Sika oleh misionaris SPD hingga tahun 1929 dipindahkan ke Mataloko. Sementara dimulai di Rumah Tinggi Mataloko, SPD Nusa Tenggara telah memikirkan sebuah tempat yang tampan dan cocok untuk mendirikan novisiat dan seminari tinggi untuk pendidikan lanjutan calon imam. Tahun 1936, SPD berhasil menemukan sebuah tempat yang cocok untuk memulai karya besar ini. Leda Lero, yang dalam bahasa daerah Sika diartikan sebagai bukit sandaran matahari, sebidang tanah berbukit dalam wilayah Ulayat Nita, sekitar 10 km dari kota Maumere, secara simbolis diserahkan oleh Raja Don Thomas da Silva kepada SPD. Karya besar pun dimulai di Leda Lero. Dua tokoh yang memainkan peranan besar dalam seluruh persiapan dan pelaksanaan pembangunan di Leda Lero adalah Pater Johannes Bauma SPD sebagai fondator yang juga membuat sketsa untuk pembangunan seminari tinggi Leda Lero dan Bruder Franciscus Baker SPD yang mengerjakan seluruh proses pembangunan fisik Leda Lero.
Orang yang pernah melihat gedung-gedung seminari tinggi Ledalero sebelum dihancurkan oleh gempa bumi dahsyat tahun 1992 dan yang mempunyai sedikit minat dan pengetahuan tentang soal membangun gedung tentu bisa membayangkan betapa sulitnya menata dan mengerjakan bangunan di Bukit Ledalero itu. Bruder Franciscus Baker SPD bahkan menulis dalam catatan hariannya, "Betapa sering kami berhenti di bukit itu, dengan sebuah gambar dena di tangan kami mengadakan pertimbangan mengenai bangunan-bangunan yang akan didirikan di lereng bukit itu, sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, atau sedikit ke depan, atau sedikit ke belakang. Barangkali baik kalau banyak orang yang akan hidup dan sudah hidup di Ledalero sekali-sekali memikirkan betapa banyak keringat dan tenaga yang sudah dicurahkan untuk membangun rumah ini bagi mereka." Tanggal 5 Mei tahun 1937, Tahta Suci Vatikan secara resmi memberikan izin pendirian seminari tinggi di Ledalero. Dan pada tanggal 20 Mei 1937, keputusan resmi berdirinya seminari tinggi Ledalero yang berpelindungkan Santo Paulus ditetapkan oleh Pater Willem Geer SPD, Superior General SPD saat itu. Terhitung sejak tanggal itu di Ledalero dimulai masa novisiat dan pendidikan lanjutan filsafat dan teologi bagi para calon imam SPD. Pendidikan calon imam di seminari tinggi Ledalero dimulai di bawah pimpinan penggembalaan rektor pertama Pater Kumester SPD. Aktivitas perkuliahan pada masa itu seluruhnya diberikan dalam bahasa Belanda dan Latin sebab seluruh staf dosen dan pembina di Ledalero berkebangsaan Belanda. Tahun-tahun awal pembinaan dan pendidikan calon imam SPD di Ledalero dihantui oleh badai Perang Dunia Kedua. Tanggal 10 Mei 1940, pecah Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan penyerbuan Jerman terhadap Belanda. Penyerbuan ini membawa imbas sampai ke wilayah misi Nusa Tenggara. Pemerintah Hindia Belanda menawan 42 imam dan 17 bruder SPD berkebangsaan Jerman di wilayah misi SPD Nusa Tenggara untuk dibawa ke Lembah Alas di Sumatera dan selanjutnya menuju tempat pembuangan di India. Tetapi sayangnya, dekat Pulau Nias, salah satu dari antara 3 kapal yang mengangkut para tawanan misionaris ini, yakni kapal Van Imhoff, dibom oleh Dai Nippon yang mengakibatkan 12 imam dan 4 bruder SPD meninggal dunia dalam peristiwa ini. Hal ini menjadi suatu pukulan berat bagi SPD di wilayah Nusa Tenggara yang pada tahun-tahun awal itu sedang memulai pendidikan calon imam pribumi SPD di Seminari Tinggi Ledalero. Belum berhenti sampai di situ, pada bulan Mei 1942, badai perang dari Jepang melanda wilayah misi Nusa Tenggara. 70 orang imam dan 14 bruder SPD diangkut dari seluruh wilayah misi Nusa Tenggara menuju ke kamp tawanan di Sulawesi Selatan. Situasi makin diperparah ketika pemerintah Jepang mengambil alih seminari tinggi Ledalero untuk dijadikan
markas dan benteng bagi Jepang. Para calon imam pribumi SPD untuk sementara waktu dalam situasi kependudukan Jepang dipindahkan kembali ke rumah tinggi di Mataloko hingga berakhirnya badai perang Jepang, baru dikembalikan ke seminari tinggi Ledalero. Dalam badai perang dunia kedua ini, SPD di Nusa Tenggara sungguh diporak-poranda. SPD Nusa Tenggara kehilangan 42 misionaris dengan perincian 26 imam dan 7 bruder meninggal dunia dalam kurun waktu perang dunia kedua. Sedangkan 7 imam dan 2 bruder terpaksa harus kembali ke Eropa. Namun di tengah situasi kemelut perang dunia kedua itu, SPD Indonesia mendapatkan sebuah angin segar, suatu berkat yang menjadi pertanda awal bagi kesuburan pertumbuhan calon imam di Nusa Tenggara, yakni pada tanggal 28 Januari 1941, Monsinyur Henricus Leven, Vicaris Apostolik Ende pada waktu itu, mentabiskan Pater Gabriel Manek SPD yang kemudian akan menjadi uskup di Larantuka dan uskup agung di Ende bersama Pater Karel Kalebale SPD di Paroki Santo Mikael Nita Maumere. Inilah sebuah berkat awal yang menandai kesuburan pertumbuhan calon imam pribumi SPD Nusa Tenggara hingga hari ini. Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero juga pernah mendapatkan sebuah tantangan besar dalam peristiwa gempa bumi dan tsunami yang menimpa Maumere pada tanggal 12 Desember tahun 1992. Ledalero dan segala isinya diporak-porandakan oleh peristiwa gempa bumi dahsyat ini. Pasca gempa bumi besar yang melululantahkan Ledalero dan segala isinya, pembangunan dan penataan kembali dimulai di Ledalero hingga menghasilkan gedung-gedung yang berdiri kokoh kuat hingga saat ini. Bukit Sandaran Matahari Ledalero tetap berkanjang dalam suatu pengabdian untuk memancarkan terang Sang Sabda, terang kebijaksanaan bagi bangsa dan negara, bagi dunia dan seluruh umat manusia. Dari Bukit Sandaran Matahari Ledalero telah diutus lebih dari 500-an misionaris untuk bekerja di seluruh penjuru dunia. Dari Seminari Tinggi Ledalero juga telah dihasilkan sekian banyak agen-agen pastoral tertabis dan agen-agen pastoral awam yang militan. Ledalero dahulu, kini dan selamanya akan tetap menjadi tempat bersandarnya pancaran kasih Sang Sabda yang menyejukkan. Sebab hidupnya adalah hidup kami. Misinya, perutusannya adalah misi dan perutusan kami. Dari Bukit Sandaran Matahari Ledalero, salam satu hati aneka wajah. Hey.